Hey guys, kembali lagi di channel gua. Nah, hari ini gua lagi hunting street food. Nah, di sini gua sering lewat itu di depan Mitra Raya. Itu ada satu nasi goreng Solo. Nah, biasanya lewat itu gua lihat termasuk ramai. Nah, sekarang gua udah di sini dan kita mau cobain dulu order nasi goreng, dan kita akan order satu macam lagi, mungkin bihun goreng. Kita mau lihat rasanya seperti apa. Sini aja bang ya? Enggak, dulu keliling. Oh, dulu keliling, terus baru netapnya kapan? Mah, keliling 3 tahun. Oh, habis itu netap langsung sini ya? Enggak, sini baru 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Guys, jadi tadi kalian bisa lihat itu proses lagi masak nasi goreng, dan gue juga order bihun goreng. Nah, tadi gue sempat tanya-tanya sebentar sama masnya, mereka itu ternyata udah jualan 15 tahun ya. Jadi 3 tahun awal masnya keliling-keliling dan menetap di tempat ini udah 4 tahun. Nah, sekarang orderan gue udah sampai, kalian bisa lihat
ini porsinya jumbo banget ya, ini nasi gorengnya gede banget ya, kemudian ini bihun gorengnya juga gede banget. Jadi di sini sih masaknya simple aja. Jadi di sini itu tadi gue lihat ya, gorengnya itu pakai telur dadar, kemudian pakai sayur, pakai kol, ada pakai sausnya, kemudian juga dikasih kecap ya. Jadi dihongseng rata. Bihunnya juga sama ya, cara masaknya sama dan porsinya gede banget. Dan sekarang kita mau cobain rasanya kayak apa, guys. Kita mau cobain nasi gorengnya dulu. Nah, ini kalian bisa lihat lebih dekat. Oh ya, dan di sini gue lupa dia ada tambahin juga ada siuran ayamnya ya. Ini ada banyak siuran ayamnya. Tadi gue nggak kelihatan. Nah, ini masih panas banget. Dan sekarang gue mau cobain. Ini tipe nasi goreng kecap. Jadi nasinya itu tipe-tipe nasi agak pulen. Jadi dia bukan tipe nasi goreng yang kering banget. Terus rasanya gurih, manis. Dan ya, ini cukup enak sih menurut gua. Jadi gua mau cobain lagi nasi gorengnya. Kalian bisa lihat lebih dekat. Nah, sekarang gua mau makan. Jadi sekarang itu udah jam 5 lewat. Kalian bisa lihat itu di belakang gua udah mulai orang berdatangan, yang biasa mereka ramai. Oke guys, jadi nextnya yang pengen gua cobain itu bihun gorengnya ya. Jadi kalian bisa lihat ini porsinya itu besar banget. Wah, juga ragu ini bisa habis apa enggak. Cuma ini rasanya memang enak. Cuma porsinya bener-bener jumbo ini ya. Nah, cara masaknya juga sama. Kalian bisa lihat lebih dekat. Nah, bentar lagi gua mau cobain. Jadi cara masaknya sama nasi gorengnya. Jadi sebenarnya rasanya itu sama aja, sama-sama enak, gurih, dikit pedes, ada manis-manisnya gitu, dan porsinya itu jumbo banget, guys. Jadi di sini mereka juga ada varian lain. Kalian bisa coba mie goreng atau petiu gorengnya. Jadi cara masaknya itu sama, rasanya itu sama, sama-sama enak. Guys, jadi gua balik lagi cobain nasi gorengnya. Nah, di sini seperti biasa nasi goreng ini disediain sama kerupuk ya. Nah, ini gua mau taruh nasinya di kerupuk. Nah, ini tipe-tipe kayak nasi goreng tek-tek yang di Jakarta gitu, guys. Oke, sekarang gua mau cobain. Kalau kalian pengen makan di sini, ini kerupuknya masih garing, enak banget. Cuma kayaknya kalau dibungkus harusnya sih dipisah ya kerupuknya. Ini mirip banget sama mie goreng atau kue goreng tek-tek yang di Jakarta ya. Jadi bagi kalian yang pecinta nasi goreng, ini salah satu nasi goreng kaki lima yang wajib kalian cobain. Oke guys, jadi ini tinggal suapan terakhir. Kalian bisa lihat lebih dekat. Ini gue mau masukin ke dalam kerupuknya. Jadi nasi gorengnya itu memang enak, terus ngenyangin banget ya. Ini kalau kalian nggak kuat makan mungkin bisa satu porsi berdua ya. Nih gue mau cobain. Habis kenyang banget, satu porsinya gede banget. Nah, boleh selesai makan, bentar lagi kita mau bayar-bayar. Kalian kita tanya harganya berapa. Oke guys, jadi kita mau bayar-bayar dulu. Kalian kita tanya harganya berapa ya. Jadi masaknya di sini ada gerobaknya, terus kompornya di sana. Bu, bayar goreng 26 berarti satu bungkusnya 13.000 ya. Oke, jadi satu bungkusnya 13.000 aja guys. Nanti untuk alamat lengkapnya gua akan catat di deskripsi box ini. Jadi gua tadi lupa closing, sekarang udah di jalan. Jadi nasi goreng sama bihun gorengnya itu tipe basah.
terus nasinya pulen, manis gurih gitu. Recommended banget. Jadi harganya juga murah, 13.000 aja. Jadi kalian wajib cobain, apalagi yang tinggal sekitar Batam Center, dekat Mitra Raya, cuma di seberangnya aja. Tulisannya Nasi Goreng Solo. Oke guys, sekian dulu dari gua. Sampai ketemu lagi di video-video kuliner gua berikutnya. Dah.